Oke, baiklah teman-teman, jumpa lagi dengan admin di channel Technolovers. Dan kali ini kita bakal nyobain settingan APN XL 4G terbaru yang speednya bagaikan torpedo, ngeri banget pokoknya ya. Dan sangat stabil sekali buat mengatasi ping kalian yang tinggi saat bermain game online nih. Bagaimana videonya? Pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Dan jika sudah, terima kasih banyak, gak usah berlama-lama, kita ke tutorialnya, let's go. Oke, ayolah sikat langsung, tidak usah berlama-lama. Langkah pertama seperti biasanya teman-teman, langsung saja masuk di pengaturan atau setting ya. Langsung saja kalian masuk di pengaturan atau setting, lalu kalian pilih jaringan dan internetnya atau kartu SIM dan data seluler. Setelah itu pilih jaringan selulernya dan pilih nama titik akses. Dan jika sudah seperti ini, bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama poin akses baru. Dan langkah selanjutnya untuk namanya, kalian isikan CFT Mobile. Untuk namanya CFT Mobile bisa kalian screenshot atau sambil ngisi juga tidak apa-apa. Untuk namanya CFT Mobile jangan lupa di sini. Namanya CFT Mobile. Oke, lanjut untuk APN-nya kalian isikan geonet.com. Silakan kalian isikan geonet.com atau kalian screenshot. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru pertama mampir, jangan lupa nih ya, jika tidak keberatan, bantu channel ini capai 70.000 subscriber teman-teman. Oke, dan untuk proxy-nya kosongin, selanjutnya port-nya juga kosongin saja. Untuk nama pengguna atau username kosongin. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Dan kata sandi juga kalian kosongin saja ya. Dan selanjutnya untuk servernya di sini kalian isikan 1.1.1.1. Oke. Untuk servernya kalian bisa screenshot atau sambil ngisi juga tidak apa-apa. Sambil di-lag juga tidak apa-apa nih teman-teman. Jika kalian belum lag, di-lag dong. Oke, terima kasih banyak untuk MMSC. Di sini kalian kosongin saja. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Dan selanjutnya untuk proxy MMS kalian isikan 212.163.1.11. 11 adalah di atasnya 10 ya, dan di bawahnya 12. Oke, dan selanjutnya di sini untuk port MMS kalian isikan 8080. Dan apabila kalian ingin melihat APN yang lainnya, kalian bisa klik saja di channel saya di halaman channel atau di playlist, kalian geser saja di situ. Dan untuk jenis autentikasi di sini isikan PUB, tidak usah pakai double T, PUB saja ya. Ingat PUB saja. Enggak usah pakai double T, PUB saja. Dan selanjutnya untuk jenis APN-nya isikan default, MMS, SUPL. Bukan UPIL nih teman-teman, SUPL ya. Bagi kalian yang belum ngopi, jangan lupa ngopi dulu nih. Bagi yang sudah ngopi, jangan lupa kalian rebahan dan nonton channel ini. Dan untuk protokol APN-nya isikan IP versi 4. Untuk protokol roaming juga samakan IP versi 4 ya. Oke. Jika sudah semuanya, di sini untuk operator atau bearer kosongin, jenis MVNO juga kosongin. Setelah itu saya simpan dan saya aktifkan. Tidak usah berlama-lama, kita langsung coba di speed testnya. Oke. Untuk di speed testnya apakah dapat speed yang ngebut sekali? Mari kita lihat sama-sama. Bagaimana teman-teman yang di Sumatera, di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Madura, NTT, NTB, Madura, Maluku, Ambon, Bali, dimanapun kalian berada, work atau tidak work, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Di sini untuk downloadnya 34,86 Mbps, dan untuk uploadnya 6,96 Mbps, untuk pingnya 69 ms. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan seperti biasanya, di setting APN saya coba tes untuk game online.